Halo-halo. Hai, hai. It's been a long time. Iya. Yeah. Balik lagi di sini lagi kita kopi keju. Awkward kan ya? Iya kan, udah berapa bulan kita coba di dia. Terakhir tahun baru. Setelah sekian lama kita balik nge-review buku ya. Iya. Yeah. Kita tiba-tiba rindu gitu. Iya, kayak aduh. Iya, aku juga bilang teman, kayak cuma ngeliat video-video lama kita. Kan, Neng. Aku tuh waktu lihat itu kan, aduh. Kapan lagi buat video? Maafkan aku. Let's go, kita mau review buku apa? Review buku. Aku beli buku barunya Elena Natasha. Yeay, judulnya? Dreams, Spell, and Poetry. Yes. Kemarin kita nge-review yang Love, Spell, and Poetry. Iya. Bulan berapa ya aku ikutan PO? Ikut PO tahun ini juga. Terus yang PO itu dapat ini kartu. Ih, ntar kita fotoin deh. Kartunya enggak sih, Neng? Atau mau bikin satu-satu? Boleh. Oke, Neng pilih Neng pengin. Oke. Terus sama ini. Ada suratnya gitu. Eh, ada tanda tangannya. Aku suka. Ih, keren, Neng. Thank you for being here meeting me at the crossroads. Going after the stars we dream is a lonely journey. You're not alone. Thank you, Kak. Gitu. At least we know we're not alone. Yes. At least this book will be our friend. Yes. The card. Kita mainin. Oke. Okay. Neng ambil satu deh. Wow. Apa sih, Neng? Brace yourself, see your dreams come alive, but maybe not the way you imagine. Oi, pas ya. Ini juga nih. Progress comes in. Oh my god. Two step forward and one step back. A step back might feel like the end of the world, but the sun still rises tomorrow. Don't freak out. That's the nature of growth. Like trees, not every growth goes up. The roots grow down and sideways. Paling suka lucu-lucu pas banget gitu gak sih? Iya, iya. Jadi kalau misalkan kalian sama teman-teman gitu kan lagi ngumpul bisa dimainin, ini gak sih, Neng? Iya. Soalnya itu yang kita lakuin. Yes. Oke, lanjut dari sampul, Neng. Jadi seperti yang bukunya yang satu lagi, Love, Spell, and Poetry, ini juga hardcover. Ini dicetak kayak apa bilangnya, hot print. Jadi dia kilat gitu, daun-daun gitu. Oke. Terus ininya, oh kalau yang itu kemarin emas gitu ya, ini abu-abu gitu. Dalamnya merah ya. Kalau yang kemarin merah kan dan. Dan it's still like Harry Potter. Iya. Still looks like magic book. Gitu. Magic book-nya Harry Potter. Ini Dreams, Spell, and Poetry by Elena Natasha. Ini cetakan pertama Februari 2021. Oh kan, bener, berarti udah setelah ya? Setelah tahun baru kan. Terus diterbitkan oleh Pop ini imprintnya Gramedia. Oh, ini ada nomor ada 161. 161 ya, secara keseluruhan ya. Oke. Itu dia. Neng, kemarin belinya harganya? Karena kita udah bahas PO nih duluan. Rp90.000. Iya, Rp90.000. Beli Rp90.000 tapi dapat kartunya, dapat postcard ini juga. Iya. Kalau di situ harga luar Pulau Jawa nya? Sini harga Pulau Jawa Rp90.000. Di luar berarti kayak mungkin 100 ya. Iya, 100 atau 110 kayak gitu. Oke. Cuma halamannya aku enggak yakin sih, tapi di sini halaman terakhir itu 159. Cuma masih ada 2 lembaran gitu lagi ya. Iya, 160-an gitu kan. Aku suka bagian belakang waktu ada Kak Helen Natasha di situ. Iya, yang ini. Iya, she's so beautiful. Oh my god. Keren gitu enggak sih, Neng? Dia megang anaknya gitu kan jadinya. Buku itu anak, men. True. Yang dibesarkan seperti Malika enggak ya? Malika. Ini ditulisnya masih sama kayak yang kemarin. Dia pakai 3 fase gitu. Iya, pertama phase 1 itu the call. Iya, terus dream ya. Dreaming. Baru satu lagi life. Living. Iya, living. Oke. Jadi kayak memang tahapan
fase kita bermimpi itu gitu. Oh gitu. Pertama? Recall, kayak masih ya trying to find what I want. Oh iya, yeah, okay. What I'm gonna be gitu-gitu. Masih-masih yang ya panggilan-panggilan dari mana-mana gitu kan. Fase kedua, dreaming. Start dreaming. Yes. Itu ya, kayak ya, mulai mimpinya ya? Getting started to dream gitu kan. Progresnya. Gitu. Baru living is, kayak mana bilangnya ya? How reality works. Yes. Kayak kita udah struggling di fase mimpi tadi. Terus akhirnya, apa nih hasilnya dari yang kita struggling itu ada di living. Yes. Wow. Ini full English sama yang kayak kemarin. Oh iya, ini full English ya. Dan ini bahasanya sedikit lebih sulit daripada yang kemarin. Iya nggak sih, Neng? Banyak kata-kata yang apa ya? Jarang kita jumpa sih. Iya. Kalau di sehari-hari gitu. Memang perlu kamu sih. Bener-bener, aku juga kayak gitu. Beda sama yang itu kemarin. Kalau itu gampang. Nggak gampang, maksudnya. Kayak everyday kita pakai itu atau kita sering denger itu, ya nggak sih, Neng? Selalu ini. Nah, tapi walaupun gitu, pemilihan kata dia itu tetap yang simple gitu. Iya, nggak ribet. Iya kan? Kayak yang dia satu kalimat tuh, ya itu intinya gitu. Dia nggak perlu yang kayak apa sih kalau di Indonesia tuh namanya majas atau apa yang mendayu-dayu atau apa gitu. Dia kayak ya nulis biasa gitu nggak sih, lebih kena gitu. Iya, karena pilihan katanya dia tetap simple tapi iya tapi just aku mau cerita sebenarnya kan isinya tentang dreams gitu kan. Iya, terus kayak tentang progress gitu. Jadi waktu baca ini itu sebenarnya kayak sempet shit, is it my love story? Karena Neng lagi ada di fase itu ya sih. Iya gitu. Iya. Jadi wow. Tiba-tiba tersadar gitu kan. Oh, kayaknya ya memang ya fase hidup manusia kan gitu. Berarti kayak memang dia bisa menulis kayak yang everyone feel it gitu nggak sih? Bisa relate. Iya, gitu. Semua orang tuh bisa ngerasain. Dia tahu nih fase. Setiap orang pasti ngelewatin fase ini. Jadi dia tulisnya tuh pas. True. Apalagi di awal yang ada dia cerita kayak kenangan masa sekolah gitu. Kayak ya walaupun kita nanti di kan ini udah selesai sekolah gitu. Walaupun dari masa depan nanti kita ketemu lagi, tapi bakalan beda sama suasana kita ketemu di kantin, nungguin jam gitu. Itu tuh kayak wah, relate deh, Neng. Aduh rindu. Oke. Aduh. Yes, halaman yang Neng suka. Oh ini pas di halaman 1, 2, 3. Jadi dia udah buat how to navigate dreams dalam kurung how to read this book. Yang pertama, explore anywhere you want from the beginning or the middle. If you see the end like an old friend, your adventure, your choice. Jadi ini bedanya sama buku yang satu itu, yang Love Spell and Poetry. Kalau yang itu kan kayak bersambung gitu kan, kita baca di page 1, di page 2, atau di page 3, dia ada sambungannya, kan. Tapi kalau ini kayak jadi kita bebas baca gitu, mau dari awal, mau dari tengah, mau di belakang dulu gitu. Jadi kayak nggak harus ngikuti follow the rule. Iya. Oke. Terus yang kedua ini yang kalian dapat tadi, yang Rompal dapat tadi. Aku suka banget itu. Aku jadiin wallpaper. Progress counts in two steps. Nah itu kan tadi udah dibaca Rompal. Iya. Kita baca lagi. Yang ketiga. Dibaca kayak lagi juga nggak apa-apa sih, Neng. Bahasa Inggris aku kacang. Carry courage, but bring a dash of fear, so you would remember to learn, stand tall, but don't fall twice. Yang keempat yang aku dapat tadi. Okay. Brace yourself, see your dreams come alive, but maybe not the way you imagine. Itu yang aku suka pertama. Itu baru halaman awal loh. Karena cara dia buatnya, aku sedikitnya how to navigate dreams.
gimana cara kita menavigasi itu? Navigasi itu apa sih ini? Itu sih kalau kapal kan ada navigasinya gitu kan, Neneng. Kalau kita mau kemana lihat maps itu kan navigasi. Iya gitu. Kayak cara mengarahkan, cara mengikuti gitu lah. Mimpi gitu kali ya. Dari 1 sampai 4 itu kayak yang wow, kenceng semua gitu. Gak main-main ya kak, ini bisa. Hewan 19, I am water, but you can't expect me to flow along as if it is my nature to fall like a pretty waterfall, surrendering, sitting still, as calm as the lake. I fall, then I rise, then I fall again, then I rise again. Everywhere I go, I become waves. I am a stream, running against the current, circling the earth, always falling, rising back again. You can't lock me on land, as I belong to the sea. Jadi itu kayak apa ya? Seorang tuh nggak bisa dikekang di satu tempat aja. Ingin maksudnya kalau misalkan even itu ke orang tua, maksudnya kayak yang walaupun nyuruh anaknya tuh nggak bisa yang kayak, aku tuh harus kayak gini tuh. Sementara anaknya tuh gitu kan ya? Makanya di awal tuh udah kayak, I am water but you can't expect me to flow along as if it is my nature. Yes. Tuh baca bukunya tuh kayak kalau ngantuk gua tuh bakalan melek gitu loh. Hah? Kayak gitu loh. Lanjut. 27. All I want is to choose my own choice at my own time without being called reckless, selfish, wrong. Apa bilangnya? Garis gitu? It's impossible. Memang. Iya gak sih? Karena kalau orang mau achieving dream itu pasti dibilang semua itu yang tadi tuh bakalan dibilang orang kalau dia tuh kayak gitu, ya gak sih? Terlalu ambisius lah, terlalu inilah, terlalu itulah, terlalu egois lah, terlalu gengsi. Makanya aku pas di bagian ini langsung, shit, is it my love story? aduh, lanjut, yang ketiga, keempat deh. Keempat ya, cuma dong. Halaman 115. The question of when shows up between attempts of trying, as life is a big red dot line and age slows down my base. Aku suka dari Kak Helena itu salah satunya. Dia tuh kalau bisa kalau bikin puisi tuh bisa yang kayak gitu tuh. Bam, bum, bum. Itu kayak yang udah tertampar di depan, ke bawah makin kayak. Iya, makin kayak udah, gitu. Gini, kayak di atas udah dipukul gitu kan. Terus makin ke bawah makin dikubur gitu. Itu ibarat kayak apa sih kalau kita main game yang bisa ditumbuk-tumbuk tuh. Makin lama kan makin kuat gitu, spider point banyak gitu, itu kayak gitu rasanya. Kacau. Itu aja. Udah nih. 21 sama 25. Yes. Okay, 21. You draw me lines, teach me to color inside. You've seen everything for me, so you refuse to see from my eyes. You fit me with your words and tell me to shallow mine. You told me this is the best life for me, yet I don't feel like living. Is this the price of being your child, existing only to satisfy your pride? Excuse me if I seem ungrateful. Aduh, aku tuh waktu pertama kali, waktu Neng tuh baru datang ya Neng. Dia tuh baru datang, terus aku buka-buka gitu kan. Aku baca langsung kayak, hah? Langsung kayak gitu, wah. Parah sih, bener. This is the best of your life. Tapi aku ngerasa hidup. Lanjut, Neng. Halaman 25 ya? Iya. You can carry yourself like a flower, but you are more than a bloom and a death. You breathe all seasons. You make life for the springs, but winter is not the end of time. The night might be darker and longer, but the stars are brighter. You can keep them in your eyes and carry it to the summer. When the sun's up, rainforest flourishes inside of you.
You can carry yourself like a flower if you want to, but do not wait to bloom. You are here to grow. It's in your nature. Ya kan, bener kan? Itu nggak harus sempurna mekar kayak bunga. Yes. Yang penting itu tuh bertumbuh. Karena alamiahnya gitu. Nggak harus shining like a diamond. Bener. Yes. Dan yang ini aja nih. Ini mau nangis bacanya. 115. Sama dong. Tadi ya? Yang tadi. The question of when. Iya. Wah, itu yang tadi itu kan. So within the times of trying, this life is a big red deadline, and age slows down my pace. Karena memang deadline terus sama kapan? Kapan jawabannya deadline ya? Aduh. Iya sih. Satu neng. Aku ngomongnya. Memang aku merasa kita hidup di gitu bisa deadline. Iya. Even udah tua ntar tanya kapan matinya. Iya jadi terkejar-kejar deadline gitu ya, mulai dari kapan lulusnya, kapan nikahnya, kapan kerjanya, kapan punya anaknya, itu nggak akan pernah selesai. Apa ya, kata kapan tuh nggak pernah habis gitu. Iya kan, terakhir 109. It's never about the route I plan, it left me stranded. It's about the new ways I pave when I find it and struggle in progress. Iya. Dan dalam struggle tuh nggak sesuai dengan apa yang kita rencanain. Iya. Kita rencanain, oke, bulan 4 kita harus udah ini. Tuh ternyata ya Allah punya kuasa yang lebih daripada apa yang kita rencanain. Begitu. Karena iya. Terus dia bilang, it's never about the road that I plan, it's about the new way inside me when I find the answer. Yes. Sebenarnya gimana cara kita jumpa jalan baru, kalau misalnya kita jumpa jalan buntu gitu kan. Iya, kalau hidup sesuai dengan apa yang kita rencanain, everyone being success rasaku. Iya, true. Gak ada air mata, gak ada nangis-nangis deh. Oke. Okay. Buku bahagia tapi bikin sedih kayak gini. Mimpi, kalau bicara mimpi ya memang sedih ya? Kalau jauh-jauh ke atas, ngambang. Ngambang tapi gak tahu mau kemana. Iya. Jadi buku ini worth it atau enggak, Neng? Menurut aku sih worth it. Dengan harga segitu? Iya. Apalagi aku punya kayak worth it. Dapat itu. Sekalian dapat surat dari Kak Helena dong. Tangannya. Aduh, kapan lagi? Terus, buat orang-orang yang mau putus asa itu juga bagus sih bukunya menurut aku. Iya, kayak dibilang kalian yang tadi, at least ini buku ini tuh bisa jadi teman. Apalagi kita nggak merasa sendiri gitu. 1 till 5. 3,9. Oke, 3,9. Aku 4 deh. Bagus, Helena. Dan kayak Helena tuh ramah gitu gak sih? Iya. Iya. Ramah. Sekian video dari kita. Yes. Udah. Udah video dari kita kali ini. Yes. Next. Ntar deh. Next ya, kalau kita ada waktu lagi. Waktu tuh kayak gak ada gitu kan? Menakutkan. Sangat. Oke. Jangan lupa dibeli bukunya. Yes. Udah ada kayaknya di Gramet, gak pernah ke Gramet sih. Iya, lagi pandemi gini kita gak pernah ke Gramet. Keren, worth it. Udah gitu kayak kalau kalian mau apa sih yang zaman sekarang, estetik buat foto nih, buku bisa kali. Iya, fotogenik dia. Iya. Kalian letakin aja di atas kain itu udah bagus. Benar. That's all. That's all. Thank you for watching. Ya, jangan dibeli. Buku bacaan. Yes. Terus? Di like videonya. Terus? Di komen. Di subscribe channelnya. Oke. Buat request.
yang udah lama sekali belum kita wujudin. We are so sorry for that. Mm-hmm. Tapi kita memang masih trying sih buat bisa. Yes. Dibayangin 4 bulan gak buat video loh. Kita juga sebetulnya berat sekali, kangen kita. Iya. Bagaimana? Kita tuh dari bulan 2 tuh, ya apa ya mau kita buat ke bulan 3, kita mau buat apa ya bulan 4 dari terlanjut. Iya, udah akhir bulan ini. Iya, astaga. Oke lah. Oke, see ya guys. Bye, thank you. Bye-bye.